Inilah rekaman video warga yang merekam saat terjadi kericuhan antara supporter Persija Jakarta dengan supporter Tira Persikabo di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Kedua supporter yang berada di tribun timur stadion terlihat saling ejek dan serang, hingga akhirnya bentrokan pun tak dapat dihindarkan. Usai laga pertandingan antara Tira Persikabo menjamu Persija Jakarta dengan skor 5-3 untuk kemenangan tuan rumah Tira Persikabo. Tidak hanya di dalam stadion, kericuhan antar kedua supporter pun meluas hingga keluar stadion. Aksinya dapat terhenti setelah petugas kepolisian gabungan dari Polres Bogor berhasil melerai kedua supporter tersebut. Sementara itu, skor 5-3 yang diraih Tira Persikabo tersebut menambah poin 3 dan memperkokoh Tira Persikabo di puncak klasemen sementara Liga 1 2019 dengan mengkoleksi poin 19 dari 9 pertandingan dan menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.